Saudara Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menegaskan calon anggota legislatif yang terpilih tidak diwajibkan mengundurkan diri jika maju di Pilkada 2024. Meski demikian, Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut jika seseorang yang menduduki jabatan seperti anggota DPR, DPD maupun DPRD dan maju Pilkada, maka diwajibkan mundur dari jabatannya. Hal demikian juga berlaku bagi seseorang yang saat ini menjadi anggota DPR dan menjalankan kembali menjadi anggota DPR dan terpilih, maka wajib mundur. Pada dasarnya seseorang yang harus mundur dari jabatan apabila dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ya, apakah calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, itu adalah orang yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Jadi kalau dia tidak sedang menduduki jabatan itu dan dia nyalek, ya, kemudian dinyatakan terpilih, nggak ada kewajiban mundur. Yang ada kewajiban mundur itu kalau orang menduduki jabatan. Gitu. Misalkan ada orang sekarang ini menduduki jabatan anggota DPR atau DPRD dan nyalek lagi untuk pemilu 2024, terpilih. Dan dia dicalon oleh partai untuk nyalon kepala daerah, maka dia yang wajib mundur lah dari jabatan anggota DPR atau DPRD untuk masa jabatan sekarang hasil pemilu 2019. Tapi untuk terpilihnya kan tidak ada kewajiban, karena undang-undang menyatakan yang wajib mundur orang yang sedang menduduki jabatan.